Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Dan seperti ini
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, pemilik kekayaan, limpah kurniaan dan ihsan, yang memberikan hidayah kepada kita, memuliakan agama kita berbanding agama-agama yang lain, serta menganugerahkan kepada kita keputusan semulia-mulia makhluknya dan paling utama kekasihnya, teman, hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Muhammad Allah dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala memuliakan karangannya. Bukan timah kita dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia. Kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita mendapat hidayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya sudah ucapkan bahawa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebab itu sewajibnya, sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ramai buat saja ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada mereka. Tetapi bila Allah dah memberikan hidayah kepada kita, maka wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah kerana Allah jadikan kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menjadikan kita orang yang beragama Islam. Jadi itu merupakan nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu nikmat yang sangat besar di mana kita dapati ramai orang yang bukan Islam, tetapi Allah memberikan Islam kepada kita. Jadi sewajarnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah jadikan kita umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang paling awal, kitalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling awal akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menghapuskan penyembahan berhala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakannya. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, iaitu sebuah mukjizat yang kekal sepanjang zaman yang mencabar sekalian manusia dan jin, membuka golongan yang menyimpang daripada kebenaran dan sombong, serta menjadikannya sebagai sesuatu yang indah bagi hati mereka yang memiliki mata hati dan makrifat. Kemanisannya tidak lapuk dengan sanggahan yang banyak dan perubahan keadaan semasa. Allah memudahkannya untuk diingati, hatta yaitu bahkan anak-anak kecil pun boleh menghafalnya dan memberi jaminan untuk memeliharanya daripada segala bentuk perubahan dan kejadian mendatang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dah sebutkan, kita kalau boleh kita ingat sampai bila-bila. Dengan kita memuliakan Al-Quran, kita akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena selalu ingat, apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran, ada hubungan dengan Al-Quran, akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, mukjizat Al-Quran yang semua orang beriman kepada Allah kita tahu. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang teragung. Di mana mukjizat-mukjizat yang lain hanya kekal,
kepada ada sehingga hayat Rasul